Saiful Mukib dan Muhammad Abdul Hakim aka Jambul adalah dua nama papan atas downhill Indonesia. Mereka bisa menjadi lawan kalau beradu di lintasan, tapi punya keakraban mendalam di setiap kesehariannya. Pencapaian mereka di dunia downhill tak lepas dari kebersamaan dan juga chemistry yang terbentuk saat menjalani program latihan. Saiful Mukib orangnya tenang, pendiam, serta konsentrasinya untuk menghafalkan sebuah trek itu luar biasa. Jadi sangat-sangat mengenal secara detail mulai dari start hingga finish. Saiful Mukib kami kenal dengan riding style-nya atau gaya bermainnya itu sangat lembut, halus, tapi sangat cepat. Untuk Jambul atau Muhammad Abdul Hakim ini memang berbeda dengan Saiful Mukib. Jambul ini bermain lebih agresif daripada Saiful Mukib. Juga Jambul ini mudah hilang konsentrasi. Jadi ketika perubahan trek itu tidak diketahui oleh dia, maka dia akan hilang konsentrasinya sehingga racing line-nya berubah. Dan untuk kembali ke racing line yang dia inginkan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Sebenarnya mereka mempunyai teknik yang sama antara Jambul dengan Saiful Mukib, tetapi Jambul konsentrasinya kurang kuat dibanding Saiful Mukib. Mukib itu nggak gampang puas dengan saat latihan, jadi sampai final run pun dia masih pengen mencari catatan waktu terbaik. Prestasinya juga stabil, dia latihannya juga bagus, nggak naik turun, itu yang membuat dia prestasinya selalu bagus. Jambul ini orangnya sangat bisa mengambil resiko yang lebih tinggi, sangat humoris. Dia itu bisa mengembalikan nervous saya maupun teman-teman lain. Mengenai latihan bersama rekan tim saya, Jambul, waktu di trek maupun di luar trek, kita saling support pada saat kita berlatih di trek mengenai obstacle-obstacle, biar kita bisa memaksimalkan obstacle mana yang harus saya ambil maupun yang Jambul ambil. Latihan bersama Saiful Mukib mungkin nggak cuma di trek, tapi di rumah juga latihannya bareng. Latihan fisik, terus gym, dan lain-lain, endurance, bersepeda itu kita selalu bareng. Mukib dan Jambul keduanya berlabel atlet bergelimang prestasi. Lantas bagaimana jika keduanya disuguhkan sebuah tantangan? Siapa jadi yang terbaik? Saya akan menantang Jambul challenge. Challenge-nya apa ini challenge-nya? Ini challenge-nya waktu yang paling cepat. Oh, kayak race gitu ya? Kayak race. Oke, okay, siap. Suasananya suasana waktu race. Oke, okay, siap. Kita ini lagi menuju ke tempat start untuk challenge. Yuk. 76 Rider, gali aja gak cukup. We'll be right back.
Kalau menurut saya challenge yang tadi saya fight sama Jambul, saya juga menantang Jambul mengadakan challenge mana yang paling tercepat, karena di tahun ini tidak ada sama sekali event. Jadi saya pengen mengembangkan suasana waktu race. Saya ditantangin Kaiful Mukib untuk challenge. Saya sangat semangat untuk sungguh-sungguh, tapi saya harus kalah dengan Kaiful Mukib sekitar 2-3 detik. Jadi sebenarnya saya sudah bermain dengan maksimal, cuman ada dikit miss itu yang membuat kehilangan catatan waktu. Terima kasih sudah menyaksikan 76 Rider. Jangan lewatkan keseruan 76 Rider berikutnya. 76 Rider, nyali aja, gak cukup.